Masih, aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama diri. Lo lihat aku lagi di mana ini, guys? Waduh, Sairoh mau pulang kampung. Masa tau Sairoh mau pulang kampung? Ayo. Kau ternyata aku ready, berarti kan mulai aku. Ya pulang, biar Didik sendiri di rumah. Oke, aku ya ben kono. Ben Didik ning omah wae, aku kon lunga iki lho, diusir yang Mas Otong iki piye to iki? Wah, kereta lah. Waduh, kela aku lagi delok kereta. Buka, buka. Buka. Sat. Buka kocone. Ya tutup dulu, buka kocone. Wow, monyong kenyot. Sepi ya? Saiki sepi kene. Biyen jamane biyen rame lho Mas Tong. Jaman aku lagi ning kene. Pas ana motor. Jamane pertama kali ning kene iki posisine gak ning kene. Di kono. Kantore duduk sebelah sini. Kantore ning kono lho. Dipindah. Kantornya di situ, guys. Di situ. Pindah. Jadi kalau mau pulang ke Purwokerto naik sini. Iya toh. Sini. Bisa. Logawa. Aku nek numpak Logawa. Langsung mudune ning Purwokerto terakhir. Terakhir. Logawa iki Banyuwangi. Jare sapa Banyuwangi? Surabaya. Banyuwangi Surabaya. Iya, terakhir Banyuwangi ya. Iya, Logawa. Surabaya Banyuwangi Purwokerto. Purwokerto terakhir. Pokoknya nyampe ning kono jam 6. Nek gak jam 7. Kurang lebih lah nek. Berangkatan jam berapa? Siang. Nek ning kene, berangkatnya jam 12. Nyampe sana jam 6. Iya. Jam 6 jam. Kurang lebih 6 jam. Coba tebak, aku ning apa stasiun iki sapa sing arep lunga? Coba tebak, guys. Ayo. Ayo, aku bawa. Delok. Kereta api. Kita lagi di mana? Kita di stasiun, guys. Aku lupa kereta api. Eh, pengen. Ngenteni somben healing. Ngenteni healing somben. Serasa mudun kene wae ya. Mudun ta? Mudun yuk. Ayo. Ayo kita turun, guys. Tinggal sendale. Ora apa-apa rupane gak belum mandi rupane sik koyo ngene. Aduh. Ah. Anakku tak umbar. Iya. Enak jam 8. Mulai sik. Ya wis aku ning kene. Jam 8 kok. Gak rewel kok anu. Santai sik no. Oleh ora anune tikete tenan. Dapat jam 8. Soalnya enggak punya aplikasi banking. Sekarang jam? Sekarang jam. Enggak usah disuting nang aku. Delok jam e. Iya, sak ora ketok, Bes. Jam piro? Ora ketok. Jam 7, 1 jam lagi. 1 jam lagi. Jam 7. Ayo kita lihat-lihat lah. Lo duluan, sopi ya guys. Gak ada yang mau pulang se- guys, aku pengen healing. Wow. Jalan ayo. Hah? Ora ketok lah. Kayak lo pohon paling besar ya. Jumbian tengah saya ini sama. Mama. Ini harus tandur. Mama udah laku wae kok gendong. Nah, di sini mau ngapain? Ini bohong loh. Iya kosong. Bohong. Di sini bohong. Kali-kali aku ngonten di luar, guys. Lihatlah. Aku senang. Nanti keretanya jam 8 sampai ndang pesen sih. Mae, Mae Zakir sudah dapat tiket. Terus aku kan pesen juga. Nanti
Mak Zaki turun Jogja sampean terus ke Purwokerto. Aku pulang. Gak wani, guys. Gak wani, guys, ki piye ta iki? Lek njepi klambi setengah jam lah. Nek nah, langsung kuda. Alah wis njepi klambi sekone saiki los. Nek konane Justin mbokne kok. Langsung beli, langsung beli. Aduh, kita pergi langsung kata ya. Oke. Oke, guys. Pulang ke Purwokerto. Oke, guys, tapi anu ya, guys. Kamu enggak bawa minum? Bawa. Bawa, siap semua. Masa sih, kini kene sepi pembeli, Mas Lai. Iya, terahan. Sekarang kereta no. No smoking. No semua. Tertib. Kayak gue arek cilik ngene iki. Bebas, bagus. Ini orang-orang kereta ini. Kalau pulang pasti naik kereta. Aman, dijamin aman. No. Anak enggak mungkin nangis. Aman. Pikiran kademen malah. Adem. Pundung-pundung ya. Yo, gawa selimut teh mending. Bawa selimut. Udah langsung beli. Alah. Berapa 120 lah paling ke Purwokerto. Langsung beli. Ngamuk. 180. Ngapus delok kok. Sobet bae. Lek nunggu ni promo ya. Nunggu bayaranku bledak teh. Depan enggak bayaran. Ora bayaran kode. Gila sih bledak gila. Enggak, aku malah gorong metu. Masa orang metu? Tapi bayarannya sono. Lainnya kena ngelumpuk nih. Pini orang metu? Kayak makse disek ngelakai. Oh iya kayak makse selama selama berapa berapa bulan tak makse kayak telu. Sampean gorong gawe aku wis gawe. Sampean wis bayaran ping piro? Ping 4. Ping 4. Lah wae ping piro berarti aku ping 4 tok. Aku jarang upload. Kode mas, aku saiki nyaman. Lah saiki resik lho panung ngene-ngene lho. Kelo, nyegat neh ya. Pak petugase apa metu neh ya? Kereta lho, kereta. Kereta neh lewat neh. Parai kene ditutup lho. Kok iso lah. Gak boleh, Mang. Kok ini no, ke petugasnya tak kira arep ana kereta ne. Hei. Iya. Iya kela delok kok ngisor. Bolongan ngisor. Niate ngebis gak sido, akhirnya oleh tiket. Akhirnya dapat tiket Mbok Esaki. Kali-kali janen. Yo guys, aku pengen healing guys. Gendong-gendong kok nek ketok ngrumetu kok kereta neng kok nang. Ntar kalau sudah kelihatan lah. Kita iki bapak-bapak arep jemput ya. Iya arep jemput lah. Bapak-bapak. KAI. Karban. Siapa yang mau ke sini? Siapa yang mau pergi? Naik kereta api sekarang gampang, guys. Betul ya. Tantangan arus. Oh, kasihan. Kasihan ya. Akses lah. Mana yuk keliling Rono yuk. Ayo kita keliling yuk. Sekarang keren, guys. Dulu tidak seperti ini. Dulu lah. Ya, so. Tuh juga petugasnya serupi ya. Sepi guys, sepi. Kita ingin jalan-jalan dulu. Wadah. Menunggu jam 8 guys. Ini buat apa ini? Keren nih. Loh, tak rek. Duduk sama ayahmu lah. Ini apa ya? Wah, keren guys. Tanaman apakah ini? Nek iki wit teh kaya teh ayah, wit pule. Yo wit pule, nek sing mau gak ro. Wit pule. Mak. Woi. Ketane relate teni kok. Mau iki belakang lho.
tempatnya kanggo petugas. Oke guys, cukup sekian cerita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap dukung channelnya Sairoh Ngapa. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.